Hari ini kita akan memandikan kitten. Kutunya banyak banget ini. Itu sengaja saya menggunakan Revolusia spray yang saya campur dengan air. Nanti kittennya kita rendam sebentar, karena kalau disemprotkan tidak maksimal ya. Bulunya tebal banget. Dan sekarang kita akan mempersiapkannya. Yang pastinya kita menggunakan ini, Revolusia spray ini. Kemudian ini kita sediakan 2 bak. Itu yang pertama bak untuk Revolusia spray-nya, untuk perendaman pertama. Dan yang kedua itu untuk pembersihannya. Saya menggunakan apa yang namanya ya, blower ya, blower biasa aja, yang biasa untuk orang itu untuk rambut, karena nggak ada khusus blower untuk hewan. Mungkin kalau ada yang mau ngasih atau yang mau endorse, monggo lah. Kita pakai gini. Yang pertama ini untuk itu ya, untuk apa tuh namanya, untuk pembersihannya nanti. Ini untuk apa, pembersihan kutunya. Saya pakai shampoo ini, murah sih, untuk pelembut aja, untuk pelembut di kittennya, bulu-bulunya biar lembut aja. Jadi nggak ada fungsi apa-apa selain pelembut ini. Kita kasihkan ini dikit aja, fungsinya untuk melembutkan bulu. Kemudian kita pakai Revolusia spray. Kita buka, tatap aja satu tutupnya ini. Oke, segini aja, segini ya. Setutupnya ini kita campur jadikan satu di airnya. Nah, nanti kittennya akan kita rendam setengah badan di sini biar kutu-kutunya hilang. Saya ambil dulu kittennya. Oke, ini kittennya. Kita kenalkan dia sama air. Ya, mandi dulu. Oke, pelan-pelan ya. Ini air hangat ini, bukan air. Ini air hangat. Baunya wangi, baunya ala-ala Revolusia spray, ala-ala sampo salon gitu. Lihatin, lucu banget. Tebel karena itu, bulunya tebel banget ini. Ini bulu-bulu aneh ya, bulu-bulu kapas ini ya. Bulu-bulu kapas. Lihat ini. Kelihatan ya. Apa jamur? Bukan jamur ini. Ini kutu kalau ini. Kutunya. Kita bersihkan dulu. Kita rendam kayak gini ya. Oh, kutunya sudah naik ke kepala sini. Ini kutu-kutunya sudah mulai jatuh ya. Kutu-kutunya sudah mulai apa? Sudah mulai rontok ini kutu-kutunya, lihat ini. Oke. Ini kalau disemprot bulu kayak gini enggak bakal bisa maksimal, karena bulunya termasuk bulu-bulu kapas. Habis selesai kita andukin baru. Baru kita semprot, kita blower. Ini kutu-kutunya mati nih. Lihat, tuh jatuh. Ini cepat segera kita blower ya, cepat segera kita keringkan.
Ini lihat ini, kutunya. Kutunya sudah mulai rontok langsung. Rendam dulu, menghilangkan kutu. Ini udah mati kutunya. Kutunya udah mati, tinggal blower habis ini. Kutunya betul. Mabuk kutunya. Kutunya mabuk. Tuh. Mulai kita blower. Ini kalau nggak di blower kutunya nggak bakalan lepas ini, susah karena makanya kenapa habis dikasih revolution spray ini kita harus blower biar kutunya lepas. Lihat mas, lihat ini mas, tunjukin mas, ini kutunya lepas semuanya. Jangan di zoom, tunjukin aja, lihat kan ya kutu hasil dari tadi itu. Ih, banyak banget kutunya. Mana? Sampai ke lantai sini. Dulu. Oke. Mati nih, kutunya mati. Mati, ada yang pingsan. Mana? Oh iya. Banyak banget kutunya. Nih, di sini juga ada.